Ya Allah, kabul kita ya Allah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, amin. Walakal hamdu idha radit, amin. Walakal hamdu ya Rabbana ba'da rida. Ya Allah, tulung ayah bunda kita ya Allah. Panjang umur ayah bunda kita dalam sihat wal afiat, sukses dunia dan akhirat, lancar rezekinya ayah bunda kita ya Allah. Ampuni dosa dua orang tua ayah bunda kita ya Allah. Bimbas lagi dua orang tua ayah bunda kita dari siksa neraka ya Allah. Allahumma ya sami'a salat wa سابق الفات ولا كاسي العظام لحما بعد الموت. تقبل من آبائنا وأمهاتنا يا كريم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا الدنيا حاجة داري أيام بنتك تكتم دمن حاجتنا يا الله. يا الدنيا سكت أتو منك أنكت منك يا الله. الدنيا سكتت مني كت أنكت مني كت يا الله. سموك أنك يا بندكت من جادي أهل القرآن من جادي من حفظ القرآن. إنك على كل شيء قدير. اللهم أمين أمين يا رب العالمين. Silakan monggo maju ke depan. Masyaallah tabaraka rahman. Ya ya siap. Oh ya siap siap. Jangan lihat kelihatan. Oh iya masyaallah. Baik ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah
maju ke sini, insya Allah bisa catat namanya bersama tim. Ini ayah bunda kami ajak sebelum terakhir, ini ajak sebelum terakhir, mohon maaf ayah bunda kami, jangan pulang dulu sampai kita selesai insya Allah. 10 menit lagi paling lama insya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ayah bunda kami, ajak yang terakhir, ajak yang terakhir kepada ayah bunda kami yang punya niat untuk wakaf Al-Quran dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, jumlahnya 5 Al-Quran senilai 750,000 rupiah, silakan minggu ke depan ayah bunda kami. Bismillah, kira-kira ada berapa orang, silakan yang punya niat wakaf 5 Al-Quran senilai 750,000 rupiah lillahi ta'ala, boleh silakan. Kira-kira ada ayah bunda kami yang punya niat wakaf 5 Al-Quran, silakan. Berapa orang? 10, 20, boleh silakan. Rp3.711.000 yang terkumpul dari kota amal mulai dari hari Sabtu kemarin. Saya ucapkan terima kasih, saya kumumlah, mudah-mudahan juga diterima oleh Allah walaupun seberapapun. Memang kita tidak langsung jumlahnya perorangan, saya kira itu jadi 3.711. Terima kasih. Oh siap, Masya Allah, jazakumullah khair. Baik ayah bunda kami yang masih punya niat wakaf Al-Quran, boleh insyaAllah subhanahu wa ta'ala maju ke depan. Yang punya niat wakaf 5 Al-Quran. Jazakallahu khair untuk seluruh ayah bunda jamaah subuh pagi hari ini. Alhamdulillah sudah berwakaf untuk wakaf Al-Quran. Ada kabar baik ayah bunda semua bahwa nanti di bulan depan, bulan Maret, insya Allah akan mengirimkan kapal dakwah Dr. Care ke wilayah Papua Barat. Kapal dakwah Dr. Care ini kita selain untuk mendistribusikan Al-Quran dari ayah bunda semua, juga untuk klinik kesehatan di pedalaman, serta untuk berdakwah. Insya Allah kita akan bekerjasama dengan lembaga kemanusiaan Mercy di sana. Ini merupakan kapal dakwah BWA yang keempat yang kita sudah jalankan ke seluruh Indonesia. Baik, ayah bunda semua, seperti kita ketahui bahwa Syekh Mahmud Muhammad Jaber Abdillah berasal dari Gaza Palestina. Beliau 15 bersaudara. Qadarullah, bulan lalu kakak perempuannya sudah menjadi syuhada bersama suaminya. Jadi rumah Syekh Mahmud yang ditinggali oleh kakeknya dan ayah bundanya serta kakak dan Syekh Mahmud sudah rata dengan tanah, terkena bom, dan menjadi korban adalah kakak perempuannya beserta suaminya serta ponakannya yang terkena percikan bom di sangat parah di wajahnya. Fakta menarik mengenai Palestina ini, Syekh kemarin mengatakan ke saya bahwa saudara muslim kita di Palestina sedang menunggu fatwa. Fatwa apa itu? Fatwa dari ulama di Palestina, bolehkah kita memakan daging kucing? Sampai sebegitunya penderitaan saudara muslim dari Palestina. Ingin daging kucing itu bisa dimakan oleh saudara muslim dari Palestina karena apa? Saking kurangnya bahan makanan di sana. Nah, untuk membantu saudara Syekh Mahmud di Gaza Palestina, kita juga membuka, silakan jika ada jamaah yang ingin ke depan ingin membantu langsung ke Syekh Mahmud, besarnya sih kelasnya aja, bisa 500,000, 1 juta dan seterusnya, insya Allah ini akan menjadi pahala mujahid kita ya. Jadi sekarang ada tinggal 14 saudara muslim Syekh Mahmud yang berada di Gaza Palestina, termasuk istri dan anak Syekh Mahmud juga sudah masih berada di Gaza ya, sekarang sedang mengungsi ke tempat-tempat yang kalau menurut Syekh Mahmud enggak ada tempat aman di Gaza. Jadi mereka semua umumnya di tempat-tempat yang memang mudah-mudahan ini bisa diselamat di sana. Mungkin saya bisa tambahkan saya. Ya, jadi jika ada yang ingin untuk berinfak bisa maju ke depan langsung hubungi Syekh Mahmud ataupun kami menyediakan kotak. Kotak infak ini khusus untuk Palestina yang ada sorbannya. Silakan untuk tim untuk menginginkan kotaknya. Ini kotak ini untuk membantu saudara-saudara muslim kita di Palestina, silakan seikhlasnya bisa masukkan ke dalam kotak.
atau ada yang ingin ayah bunda yang punya kelebihan rezeki bisa 500 ribu, 1 juta bisa langsung ke depan bertemu dengan Selamat untuk Selamat doakan punya hajat seperti apa, silakan. Adakah yang ingin ke depan untuk bertemu Selamat langsung? Ada dari bundanya mungkin ada yang ingin ketemu Syekh Mahmud di depan untuk memberikan donasi spesial untuk Palestina. Ya. Jika tidak ada silakan si kelasnya bisa mengisi kotak infak. Ini saya di gambar ini inilah rumah Syekh Mahmud sebelum terkena bom. Ya, di sini tinggalnya bersama kakeknya, ayah bundanya, kakaknya dan saya Mahmud di bawah. Dan qadarullah sekarang kondisinya seperti ini udah. Jadi jika ada yang ingin membantu khusus untuk keluarga saya Mahmud bisa langsung ke saya Mahmud, bukan ke BWA ya, tidak melalui BWA tapi langsung ke rekening beliau. Silakan jika yang ingin maju ketemu saya Mahmud untuk mengatakan sesuatu bahwa ikhlas memberikan sumbangan bisa 5.000, 1 juta dan sebagainya, ataupun nanti jika ingin minta nomor rekening bisa hubungi saya ataupun Ustaz Rahmat untuk nomor rekening saya Mahmud. Beliau ada rekening BNI dan BCA. Demikian tadi ada di sini lampu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah tadi sudah kita sama-sama simak tausiah dan juga ajakan berwakaf dan juga sama-sama untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Untuk itu mari kita sama-sama akhiri acara pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia sampai di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.